Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Palwur Channel. Jadi di video kali ini Bang Paul mau ngajakin teman-teman. Kali ini kita mau intip merpati brongsong yang kemarin kita beli, teman-teman. Karena kan itu merpati tergolong baru ya kan. Nah, tapi sekarang ya kan, sekarang istimewanya udah bertelur ya kan. Ya, semoga bisa netes dan anak-anaknya banyak. Penasaran kan seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat intip gimana merpati brongsong bertelur ya. Let's go. Oke, langsung kita buka aja teman-teman. Ini ada merpati brongsong yang kemarin. Nah, ini di kandang Bang Paul termasuk cepet ya teman-teman. Jadi udah nggak ada 2 minggu merpati brongsong Bang Paul udah bertelur ya kan. Dan insya Allah ini fertil atau bisa jadi. Ini yang betina ya teman-teman. Ini yang betina. Nah, itu telurnya udah kelihatan. Kita coba. Nah, itu 2 ya telurnya teman-teman, kelihatan. Nah, jantannya agak gimana itu ya, bisa dilihat. Ush, marah-marah dia ya. Ini teman-teman, kita zoom aja ya. Itu telurnya bisa dilihat. Oke, ini udah menginjak kurang lebih hampir 2 minggu sih teman-teman telurnya. Jadi bentar lagi udah netes. Nah, kita tunggu gimana hasilnya sepasang brongsong ini teman-teman ya. Semoga mantep dan seperti indukan jantan tuh. Lumayan ya, bisa dilihat. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini ya. Karena kita sambil update tunggu gimana merpati brongsong ini netes, piyeknya juga seperti apa, karena Bang Paul juga belum tahu piyek merpati brongsong ini modelnya kayak gimana ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe video-video dari Paul Lubur channel lainnya, dan nantikan video-video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.